Ini dia teman-teman, sabi-sabi yang dah dibiarkan selama 3 hari sudah pun sedia untuk digoreng. Ini ya, kita buka dari bekas tadi, sudah dicuci lah, cuci dahulu. Itu yang putih itu nasi yang kita campur supaya dia ada rasa masam. Ya, kasam sabi sudah sedia untuk digoreng. Bahan-bahan kita bawang merah dan ikan bilis. Nih, minyak masak menggoreng lah. Nih, sedap nih kalau makan dengan nasi panas. Ya teman-teman, kasam sabi kita goreng sudah masak ini. Dia untuk dimakan sedap, makan dengan nasi panas, mantap lah. Memang sedap nih makan dengan nasi panas nih. Tak berasa tambah nasi 2-3 pinggan. Tak coba buat ni, simple saja ni. Kita kasam ni dalam 3 hari ni sudah masak sedia untuk dimakan digoreng ni. Ya. Kasam sabi Dayak.